Mengukuhkan semangat perpaduan selain menjalin hubungan kaum yang harmoni secara berterusan perlu menjadi tunjang kepada seluruh rakyat menjelang sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini. Bagi pakar sejarah, tema Malaysia Prihatin yang dipilih buat kali kedua juga bertepatan memandangkan semua golongan masih berdepan cabaran getir berikutan pandemik yang belum reda. Kupasannya bersama Salina Zakaria. Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Sesuai dengan cabaran pandemik COVID-19, tema Malaysia Prihatin dianggap relevan untuk menunjukkan keprihatinan kepada rakyat. Bukan itu sahaja, ketika negara menginjak usianya yang ke-64 tahun, sewajarnya tempoh itu telah mematangkan semua golongan khususnya anak-anak muda yang merdeka mengenai tanggungjawab besar yang perlu digendong kini. Bagi pakar sejarah pencarakanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Kasim Tukiman, paling getir dihadapi pastinya isu kesihatan dan bagaimana semua pihak mengharungi wabak COVID-19. Apa salahnya sama-sama kita berkorban bagi mereka yang berada untuk memberi bantuan seadanya kepada golongan yang terkesan, terutama dalam kalangan golongan B40. Sebab apa tuan-tuan, kita kena ingat bagaimana kumpulan B40 ini, mereka sangat terkesan dan terpaksa berjuang untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Dan sebab itulah, atas dasar itulah kita sama-sama meraihkan kemerdekaan dengan mengukuhkan semangat persaudaraan, semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia, dan akhirnya kita akan mencipta satu makna yang sangat besar dari segi kemerdekaan. Memahami pergelutan dihadapi mereka yang kehilangan pendapatan, ujarnya inilah waktu yang tepat untuk menunjukkan semangat bersatu padu kepada mereka yang memerlukan bantuan. Malah dalam menunjukkan semangat merdeka, kata-kata dengan motivasi yang positif mungkin boleh menjadi inspirasi golongan rentan dan terkesan ini, walaupun hanya ditiupkan menerusi media sosial. Sejak merdeka lagi, amalan mengibarkan jalur gemilang ini sudah biasa kita lakukan tanpa sebarang majlis ataupun hari-hari tertentu. Kita masih lagi bersemangat untuk mengibarkan jalur gemilang ini. Namun bagi anak muda ketika ini, apakah maksud makna merdeka dan juga Malaysia tanah tumpah darahku? Merdeka kali ini kita dah 2 tahun. Amat berbeza untuk kita menyambut kemerdekaan dalam 2 tahun ni. So saranan saya, kita perlu bersatu hati untuk kita melawan virus COVID ni. Kita jaga kita, sama-sama pastikan kesihatan kita terjagalah. Walaupun dalam masa 2 tahun kita menyambut kemerdekaan dalam, orang kata tak syok lah kan, orang cakap kan. Tapi bagi saya, sebagai anak muda, kita perlu kuat melawan, dan kita jangan mengaku kalah. Dan kita juga kena bersama-sama. Maksud saya kat sini, kita membantu warisan hadapan untuk memerangi COVID ni sampai habis. Justru generasi muda perlu dididik agar memahami makna kemerdekaan hakiki. Minda, sikap dan pandangan hidup merdeka hanya dapat ditelusur bila erti penjajahan dapat difahami. Dan ketika golongan muda terpukau dengan tamadun barat dan global yang mengasyikkan, mereka perlu dijentik agar kembali mengingati Malaysia, tanah tumpah darahku. Laporan Salina Zakaria.